Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri perempuan itu episod ke 27. So dalam 3 episod lagi tamatlah drama siri ni, so jom kita tentu. Saya sebenarnya sekarang ni, Pak, saya tak tahu nak bagaimana. Saya tak tahu nak buat apa. Saya ada tuju. Dalam seri masa saya rasa kosong sangat. Apa yang saya ada sedang menerima? Hilang semua, Pak. Okey, itu dia episod ke 27. Nampaklah kesalahan pada suara Emil tu. Dan dia bagi tahu ayah dia, bukan ayah dia, bekas ayah mertua dia, tentang tu yang tentang apa isi hati dia, curahan hati dia. Jadi tengok gaya ni, ramai penonton yang apa memaafkan Emil. Tapi mahukah Khalish memaafkan Emil? Sebab ada watak baru dalam hidup Khalish, iaitu Aryan. Orang kata macam tak sesuai Khalish dengan Aryan, macam adik beradik. So tu salah satu komen. Dekat orang kata Aryan ni dah macam abang dah, tak sesuai jadi suami isteri. Emel selalu panggil abah, Khalish panggil abi. Kembalikan cinta itu kepada sang pemilik jiwa. Jika sudah jodoh, kemana pun pergi pasti kembali. Masa ada abai, dah tak ada macam ni pula. Menyesal pun tak ada guna. Maaf boleh, tapi lukanya tetap berbekas. Ada komen penonton kata suruh Emel move on. Jangan dipaksa hati yang sudah tiada. Mungkin hati kamu lebih tenang bila melepaskan orang yang kamu sayang. Dah jadi masalah baru nak cari pak mentua, nak luah segala bagai. Masa buat masalah, happy semua dalam dunia, ana yang punya. Itulah ramai yang benci kat watak Emel ni pas masa dia mengkhianati Khalish. Ada juga komen macam ni, Emel ni pagi petang siang malam kena pakai suit, kecuali beberapa scene. Tak relax lah kat Irma ni. So very cerita Melayu ni, komen dekat pengarah, dekat production set lah. Saya kenal production designer drama bersiri ni. Pakaian yang dipakai oleh Sarah tu dalam satu adegan yang agak panas di internet satu ketika dulu pun carangan kawan saya sebenarnya. So ni saya boleh direct dekat dia lah kalau dia baca atau tengok review saya ni, reaction saya ni. Okay, kita jumpa lagi esok. Sekian.